dipersembahkan oleh Anda. Kembali bersama kami dalam Jurnal Pagi, pemirsa. Seorang santri Pondok Pesantren Darussalam Banyumas, Jawa Tengah, menunjukkan keahliannya berbeatbox di depan Presiden Jokowi. Santri yang juga adalah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman bernama Sihebal Datana itu akhirnya mendapatkan sepeda dari Presiden. Nah, dikenalkan dulu. Cik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Sihebal Datana, mondok di Darussalam, kuliah di Unsud, umur 19 tahun. Panggilannya siapa? Panggilannya Sihe. Sihe? Iya. Pak, Sihe. Ada bapak saya, Pak. Bapak. Halo, Pak. Iya. 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 Oh ya, juga kebetulan saya juga bisa beatbox, Pak. Boleh saya beatbox, Pak? Apa? Sebentar. Apa? Beatbox itu adalah suara, sesuatu suara yang hanya berasal dari mulut. Contoh, suara ya, drum. Ya, silakan, coba. Ladies and gentlemen, please welcome Sihe Beatbox. Ini hanya ada di Pondok Pesantren Darussalam. Tadi pertanyaan saya, negara kita ini ada 17.000 pulau. Saya sebetulnya ingin menanyakan untuk menyebutkan 7 saja, tetapi karena tadi sudah apa tadi? Ya, sudah beatbox, Pak. Sudah big apa? Beatbox. Beatbox. Box. Sudah. Iya, Pak. Sudah beatbox. Udah, saya enggak jadi tanya, udah. Udah, kembali. Tapi sepedanya diambil. Langsung pulang gitu langsung. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.